Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya, Inga. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tentu saja, semoga kalian selalu sehat, semangat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, kali ini Ibu akan memberikan materi kelas 7, yaitu kerajinan limbah. Nah, selamat menyimak. Tujuan pembelajaran. Siswa diharapkan dapat merancang, membuat, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan limbah lunak wilayah setempat berdasarkan originalitas ide dan cita rasa estetik diri sendiri. Siswa diharapkan untuk mengambil bahan-bahan baku berasal dari barang bekas ataupun limbah. Ada dua macam limbah lunak. Yang pertama, limbah lunak organik, yaitu limbah lunak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah limbah lunak anorganik, yaitu limbah yang berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimia, atau dengan kata lain, limbah yang sulit diurai. Oke, anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan dua contoh kerajinan bahan lunak. Yang pertama, kerajinan bahan lunak organik. Contohnya adalah kerajinan fibers. Yang kedua, limbah lunak anorganik. Contohnya membuat bunga dari semutan. Semua itu diambil dari bahan-bahan atau yang ada di sekitar kita yang tidak dipakai. Selamat menyimak. Anak-anak, simak baik-baik ya. Nama saya Evan Truf Zandroto, kelas 7D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat file box dari kardus. Alat yang aku gunakan adalah sebagai berikut ini. 1. Gunting, 2. Levox, 3. Penggaris, 4. Pensil atau pulpen, 5. Kardus, 6. Kertas karton, 7. Solatip. Dan langsung saja kita mulai. Kalian bisa melihat ukuran kardus dari gambar tersebut. Setelah sudah selesai menggambar sketsanya, selanjutnya kalian mengguntingnya sesuai dengan sketsanya. Selanjutnya, kalian menggambar sketsa seperti di gambar berikut ini. Oke, selanjutnya kalian menggambar sketsanya seperti di gambar berikut ini. Dan selanjutnya, ikutinlah langkah-langkah seperti di video ini.
Kacang jadilah tempat file box yang menggunakan bahan-bahan sederhana dan gampang dibuatnya. Video karya teman-temanmu, bagaimana perasaanmu hari ini? Tentu sangat senang ya. Ternyata memanfaatkan barang-barang di sekitar kita sangatlah mudah, bukan? Anak-anak, sebagai bahan evaluasi, buatlah satu kerajinan bahan lunak sesuai kreasi sendiri, memanfaatkan bahan-bahan yang tidak terpakai. Jangan lupa tulis alasannya ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Bye.